Assalamualaikum kawan-kawan. Salam pagi Jumaat. Di kesempatan kali ini, Rehan kongsi beberapa ketul yang kembang dalam taman. Ni Dendrobium cruminatum atau biasa kita panggil orkid merpati. Bau wangi dan sangat rajin berbunga. Untuk Januari 2022 ini adalah yang pertama kali. Oh ya, Rehan dah kembang. Hoya putih. Ada banyak spike kali ni. Ada 4 ketul. Ini pula bulbul Rehan ya. Rehan tak tahu ID. Kali ni ada 5 kuntum bunga kembang. Bau dia macam bau rempah sikit lah. Tapi daun tak cantik. Rehan pun tak tahu macam mana nak buat daun dia ni. Kalau ada kawan-kawan yang tahu cara rawat daun dia, silalah berkongsi dengan Rehan ya. Rehan dahulukan dengan terima kasih. Ini anasmum Rehan. Yang saiz kecil, daun kecil tu. Ada 3 kuntum. Catellia kuning. Saiz medium. Asalnya dia kembang warna kuning. Selepas 3-4 hari dia menjadi orange. Ini Dendrobium. Rehan ikat di kayu. Ini yang Rehan videokan hari tu. Pokok dah togel. Rehan ikat di sini. Dah tumbuh anak ya. Ini anak yang tumbuh dari batang ni. Okara dan aranda Rehan yang masih bertahan sebulan lebih. Ni dah nak mula gugur bunganya. Broga Giant. RCC Red. Dari tahun lepas bunga ni. Spike dah panjang. Dan masih produktif mengeluarkan bunga. Tapi pokok ni lambat nak mengeluarkan anak ya. So memang tak ada anak, baru ada satu pokok ni saja. Yang terakhir ni Onsi Koko. Onsi Dian Koko dari Orchard House hari tu. Dah lebih 2 minggu kembang. Masih bertahan dan masih wangi. Alhamdulillah. Syukur atas segala nikmat yang telah Tuhan kurniakan kepada kita. Sekian saja perkongsian Rehan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Bye. Assalamualaikum.